masak ya. Cil. 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 Good bird. Cil. 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 Hey. Cil. Cil. Hey. Cil. 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 Hey. Good bird. Lovebird Clap ini adalah burung yang paling pintar menurut saya. Sebagai bukti, ini adalah burung yang belum pernah saya latih spin sebelumnya. Biasanya kalau burung lain itu bisa 5 menit sampai sehari 2 hari, paling cepat 5 menit lah. Cuma kalau untuk lovebird biasanya di bawah 5 menit untuk melatih hanya skill spin. Itu bukti dia adalah burung paling pintar di antara. Dia belum merespon ya. Dia udah mulai ngerti. Gak nyampe 5 menit kan teman-teman. Enggak, Bos.
Nah, selain burung paling pintar, lakbat klep ini adalah burung paling traumatik menurut saya. Jadi biasanya kalau ada kejadian yang nggak ngenakin atau dia nggak suka, itu bakal jadi paranoid atau rasa takut yang terus ke bawah sampai dia besar biasanya. Itu yang bikin burung ini susah bonding owner. Dia cenderung ngejar makanan atau pet, tapi setelah kenyang biasanya dia udah hilang respon. Makanya saya agak ragu dengan orang yang bilang dia bisa FF-in burung lovebird jenis klep dari ombyokan. Karena biasanya di usia di atas 6 bulan dia tuh udah mulai nggak jinak gitu. Terutama yang betina. Kalau yang jantan mungkin masih bisa jinak, di atas setahun pun masih bisa jinak. Tapi kalau untuk jinak-jinak mungkin bisa. Tapi kalau untuk sampai ke FF dari ombyokan itu. Terus karakter yang ketiga, dia adalah burung yang paling gak bisa diem atau hiperaktif. Biasanya nggak bisa diem, susah disuruh untuk stay atau diem, itu susah. Beda sama jenis konur yang emang dia tuh nggak terlalu jelitan. Tapi mungkin itu yang bikin dia cepet tangkap untuk dilatih trik, karena dia aktif burungnya.